ada lagi baby G merah jelly seri ICRC ya, seri Dolphin BG 370. Holdernya gantian karena holder yang lama putus. Ini backlegnya ikan lumba-lumba sesuai animasi nih. Ini backlegnya orange, di tengahnya ada lumba-lumba di tengah sini nih. Jelly masih bagus, seger, nggak ada yang getas. Buka harga Rp550.000 aja. Rp550.000. Ini ada lagi baby G nih. Baby G lagi. Hijau ya, dasarnya negatif hijau LCD-nya. Warnanya hijau lumut ya, Bang. Ada sedikit bekas pemakaian nih. Kalau ditembus ke atas kelihatan. Iya. Warnanya hijau lumut, betul. LCD-nya negatif hijau, lampunya hijau. BG 380, Japan Domestic Market juga. Buka harganya Rp450.000 aja. Ada lagi G-Shock Gulfman Turtle G9100 Gulfman seri kura-kura, back case bautnya titanium, lampunya hijau. Dia kelebihannya moon pass sama tide grab ya, Bang. Ini ombak, ini bulan. Lampunya electroluminescent hijau. Beepnya hidup. Ini tide grabnya nih. Jam 6 pagi ada di posisi low. Nah, ini ada jam dunia ini, Bang. Ini hal time posisi jam saat ini ya. Ini tide grab. Nah, ini jam dunianya nih. Ya, jam dunia. Strapnya punya Gaussman. Anti magnetik. Titanium. Buka harganya Rp700.000 aja, nego. Ini ada lagi GA400 serinya Hyper Color ya, Crazy Color, Hyper Color. Ini sebutannya anak-anak G-Shock bilang G-Shock Dragon Ball. Ya. GA400 edisinya Crazy Color, Hyper Color, Das Berlin ya sebutannya. Warnanya nabrak kemana-mana. Iris Bella. Iris Bella. Air yang dingin dong, Iris Bella. Agak pedas ini. Harganya buka harga 2 juta aja. 2 juta. Nego pastinya. Ini ada lagi G-Shock Hyper Color ya, Bang. Hyper Color. LCD-nya hijau ya? LCD hijau, faceplate-nya biru muda, luarnya ungu kacanya nih. Tombol ungu original, BNB-nya custom jelly. Posisinya second like new lah, second ya dibilang used juga enggak, dibilang like new juga enggak, masih worth it lah. Ya second like new masih 95% kondisinya. Buka harga Rp1.700.000 aja. 1,3. 1,7. 1,7 ya. Bisa 1, kurang. 1,7. Ya. Dan yang lagi packing nawar nih. Yang dia bisik-bisik. Lego halus. Lego halus. Ini ada lagi G-Shock G8900. Iya.
LCD-nya biru. Strap-nya udah gantian ya, tapi gantian tipenya. Warnanya glossy. Ada bekas pemakaian di bezel. Second use lah ini. Ini buka harga 650.000 aja. 650.000. Ya. G8900 fiturnya auto light, terus rhythmic alarm flash. Nah, ini ada lagi G-Shock GA110HT. Ya, BNB-nya original biru navy agak semi ke jeans ya, Bang. Ada coraknya ini. Emang itu mah di sana gitu ya? Iya, di sananya begitu. Minusnya di sini nih ada bekas pemakaian rontok. Rontok ya, bukan kertas ya. Iya. Di pelintir masih kuat strapnya, nggak ada kertasnya. Buka harga 750.000 aja, nego. 750. Ya, nego pastinya. Oke, ini G-Shock G8900 LCD mirror. Digitalnya merah ya, lampunya dia merah. Warna hijau G8100 ya. Ada bekas pemakaian di bezel, cuma tidak getas sama sekali, masih oke banget. Dia G-Shock, disebutnya G-Shock Target. Target. Iya, G-Shock Target. Target. Buka harga 650.000 aja. 650. G-Shock Target. Ini DW 6900 Fogfire seri ekstrim ini ya. LCD negatif hijau. BNB-nya original. Second use ya, ada bekas pemakaian. Nah, ini Fogfire yang enggak masuk pasaran Indo nih, Bang. Mana ya dia ya? Kita ke rumahnya aja yuk. JDM ya, JDM Fogfire ya. Masih full original bawaannya, buka harganya 700.000 aja. 700.000 ya. Ini ada lagi G-Shock G100. G101. Buka harganya murah aja nih. 550.000 aja. 550. Nego pastinya. 100. G-Shock rantai. G-Shock rantai. Ini ada lagi G-Shock Japan Domestic Market, sebutannya The G, GW 1200J, JDM ya. The G. Ya, second like new, nggak like new lah, second use, cuma masih worth it banget. Saya berat di badan 65, 68 masih masuk, 70 ngepres ini. Iya. Di badan 70 ngepres. Tok solar, lampunya hidup. Kenapa nih, Bang? Ini buka harga 1,5 aja, Bang. Bisa kurang. Ini minusnya di sini doang nih. Oh, itu ya. Agak rontok ya, ngelentek. Cuma overall masih oke banget, sisanya masih mulus. Buka harga 1,5 aja, nego pastinya ya. The G. The G. Habis. Apa lagi ya? Oh, ini belum. Yang kemarin berapa? Yang kemarin. Ini ada lagi G-Shock Moodman Siluman sebutannya ya, GW 85 800D, G-Shock Siluman. Baterai masih bawaan solar, lampunya hijau hidup, beepnya hidup. Ini jam dunia nih, Bang. Ada waktu dunianya ya. Iya, lengkap ya. Lengkap. Menyelesaikan.
Ini multi band 5 seri solar, baterai masih bawaan, ada second use ya, ada penggunaan. Cuma overall masih bagus, nggak ada yang lengket, nggak ada yang getas, masih cakep. Buka harga Rp950.000 aja. Rp950.000. Iya. Tipe solar ya, motor ini. Solar. Rantai. Rantai. Ini ada lagi G-Shock GW5600, cek GWX 5600C. Bukan berarti. Talinya oren ya. Talinya oren punya DW5600WS. Ini ada kawatnya apa itu? Ini bulbarnya deh bang, pelindung bezel. Uh-huh. Serinya Moonpass, Moonpass sama tight grab. Tok solar. BNB original ya, bukan custom. Original punya 5600 WS. Buka harganya 2 juta aja nego. 2 juta nego. Ya, warna orange. 2 juta nego. Tahu aja bang. Ini ada lagi G-Shock Moodman G9300. Moodman. Ya, edisi solar. Dia ada termometer, kompas. Kompasnya 22 derajat, 52. Nih suhunya hari ini Jakarta 38,4 derajat Celcius. Dahsyat. Ini lampunya atas. Seri Tok Solar. Buka harga Rp1.750.000 aja. Seri Moodman. Seri Moodman. Shock resist ya. Strapnya tuh unik, ada corak di dalamnya. G-Shock protection. Tahan banting. Tahan banting. G900 GB, gold black sebutannya ya. Dalamnya gold. Gold, sisanya black. Twin sensor. Rp1.700.000 aja nego pastinya. Oke bang, itu dulu sementara bang. Habis? Habis. Oke, sampai di sini dulu. Terus satu lagi. Lagi boleh. Nih, G-Shock apa itu namanya tuh? G-Shock Moodman Multiband 5 mata 5 sebutannya. Itu fungsinya apa itu? Mata 5 itu fungsinya. Ini nggak ada fungsinya bang, cuma di Indonesia nggak terpakai ini multiband 5 nih. Multiband 5 itu dia otomatis waktu pindah. Otomatis 5 negara di dunia ya, dia pindah sendiri otomatis. Serinya 25 tahun anniversary G-Shock, gold ya. GW9025A. Japan domestic market pastinya. Ini seri Moodman juga bukan? Moodman juga bang. Masih termasuk mulus ya, rapi. Buka harganya Depri aja dah ini. Agak sedikit pedes ini soalnya harganya. Seri Moodman ya. Iya. Moodmaster. Seri lumpur ini. Oke, buat sobat Emplok. Udah waktu udah siang ya. Adan. Sampai di sini dulu review dari Bang Kapi. Untuk informasi selanjutnya buat tawar-menawar nanti langsung japri ke nomor Bang Kapi di bawah ini. Terima kasih banyak ya, selalu. Siap ya. Siap Bang, makasih Bang. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.